lagi bersama Om Bos TV. Anjay. Selamat pagi, ngopi dulu jangan lupa. Aduh. Ini kokonya kocuan nih. Udah banyak duit. Dapat salam dari Oni. Keliling dunia Oni. Mantap. Lanjutkan. Enggak ikut kok. Enggak diajak sama Oni tuh. Oh, Kocu panggilnya. Kocu. Decu deh. Enggak lebih tua ya. Enggak tahu. Kok kocuan, cuannya kebanyakan kok. Cuan, dede. Dede ya? Buang konya. Oke. Okay. Oh, ini kokonya nih. Dipanggilnya dede. Ajak ke kemari. Boleh, boleh nanti besok. Iya, tuh. Ini HP. Yang hijau tuh. Ini jadi geng ngopi bareng nih kok. Iya, mantep dong. Harus. Awali hari dengan kopi. Oke. Okay. Lagi sibuk cari cuan pagi-pagi kok. Siap, siap, siap. Bu. Ini Koko Gary lagi konsultasi apa nih? KW. Buat M4. Oke, okay, oke. Okay. Buat M4-nya. M4-nya nanti mau di apa? Mau di remap. Gua racunin ke Kokocu. Kokocuan. Antoni. Ini nih mobilnya. Minimal 10 itu lebih pas dengan ukuran dia dan spek yang tetap sama ya. Minimal kan pas pas bicarain pilot super sport atau pilot sport 5 minimal gitu. Lagi mau hantem coilover 100 juta lebih. Apakah Canova juga boleh? Cuman kalau hujan kurang lebih. Oh, lu kagak mau dikawin mobilnya? Ntar disponsorin, ntar minta sponsor. Kawin dong mobilnya. Iya, ntar minta sponsor. Oh gitu. Berarti gua kalau ada rezeki beli M bisa disponsorin, sponsorin KW juga sama Om Bos. Om Bos. Senti. Apa keluarnya kalau cuacanya sih enak dong. Enak. Enak. Habis ini habis sarapan pagi, hari ini gua rencana mau masukin mobil gua lagi ke To Details, Bu. Moga-moga gue mundur kali ini gak nabrak bambu ya. Jangan, udah gak ada bambu tuh, nabrak aja. Karena komponnya halus, dia ngegrip banget. Downside-nya, satu, jadi cepat buat kedua, kalau udah mulai botak, agak berisik. Oh. Tepatnya. Consideration. Tapi kalau ada masalah, gue botak, gue ganti. Udah mulai lainnya, gue ganti. Kok, gimana hari ini? Abis ini kemana? Kantor. Oke. Okay. Cari duit dulu. Biar bisa modif mobil lagi. Bisa ayo, aja Koko. Keinginan banyak bro. Harus cari uang yang banyak. Ini tapi pagi-pagi kita udah kasih cuan tipis nah, dari Koko Gary. Kita lagi berusaha mengedukasi pentingnya suspensi yang baik. Untuk di mobil yang sudah sangat spesial itu bisa improve lagi biar lebih keren, lebih nyaman, dan lebih mantap handlingnya. Oke. Okay. Siap. Nanti kita shoot mobilnya dikit-dikit, tapi platnya nggak boleh Bu katanya. Iya jangan, jangan. Privacy, iya, privacy. Siap-siap. Kita spill tipis-tipisnya dari pinggir-pinggirnya. Tapi kan buat bantu. Oke. Gua harus pamit dulu Bu. Gua harus taruh mobil di To Details dulu. Oke. Siap. Soalnya waktu udah mepet banget. Sekarang juga udah jam 10.30 kan. Iya betul. Kayaknya lu juga ngopinya bakal sampai agak lama, jadi gua harus jalan dulu. Ini orang sih sampai 11 juga bubar. Jam berapa? Ya nggak apa-apa, gua harus curi start dulu. Oke, siap. Pamit ya. Oke. Siap. Sebenernya kalau boleh kan memang kayak beli, kita pamit dulu nih. Ko, pamit dulu ko. Bye. Pamit ya, sorry nggak bisa sampai kelar. Have a great day. Oke. Ko Giri, pamit, pamit. Grande. Asik. Oke, hari ini kita baru masuk lagi ke To Details. Kita mau ngecek dulu yang kemarin habis nabrak. Pagi. Sorry. Aduh, nyusahin lagi nih. Jadi kayak kurang lebih ya minor sih, cuman yang nyebelin tuh. Berubah ya orangnya, yang di pelek. Bagus gak? Bagus. Oke lah ya.
Vlognya sebenarnya udah jadi, mau tayang pagi, cuma kena copyright. Kenapa? Ya kan gue tinggalin upload, ternyata kena copyright tadi pagi. Terus abis pulang lagi? Abis ngantuk, ketiduran. Ya mungkin nanti pulang edit lagi. Capek kok? Jangan capek lah, kan hobi. Iya, harus semangat ya, buat hobi aja. Oh iya. Koko Brand belum datang? Belum, lagi cek. Oh. Baby. Iya. Udah mau lahiran juga nih. Iya. Udah mau jadi daddy. Udah mau jadi daddy. Ini mau jadi Akio ya? Iya, Akio-Akio aja panggilannya. Akio. Oke, kita lagi mau di wrap lagi. Semoga semua berjalan lancar sampai persiapan T3-nya juga oke. Hari ini masih ada stikernya, ternyata dikirimin lagi. Lagi di repair. Mana lo? Servis. Oke. Okay. Bye. Berada bersama Koko Billy. Halo. Manyun aja pagi-pagi kok. Iya, mobil belum beres. What's wrong with you? Biasalah. What's the problem, Koko? Mobil. Ya kenapa? Ada, ya namanya udah persiapan T3 emang terkadang suka begitu. Ya. Kok lemes gitu sih? Tinggal 2 hari lagi loh. Bisa lah. Ini ada apa? Rabu ya? Ya kalau nggak bisa nanti di towing kita dorong. Yang penting parkir. Gimana? Yang penting mejeng. Ya, betul, yang penting mejeng. Tapi buka nozzle nya kagak ada. Ya kan nggak tahu. Gimana cara ngecek nozzle? Iya juga sih, kan ditutup cover ya. Iya, iya. Siapa tahu menang. Iya. Coba nyalain mobilnya kan itu. Jangan-jangan nanti asap-asap di Terminal 3 nanti bikin polusi, nggak usah. Sesek napas. Orang pada ispa semua. Iya, jangan gitu. Kenapa lagi sih mobilnya kok? Hah? Mobilnya Koko Billy ini? Jackton mampet bos, nomor 1. Biasa. Kok bisa kok? Gak tau. Lagi pada jelek solar. Pan. Apa? Kurang amal ibadah. Amal ibadah. Oh. Dia kan kita party, dia gak ikut party kan? Langsung. Berarti yang gak ikut party itu bisa sial juga? Iya. Lu berarti ntar... Kalau gua kan bilang kemarin di vlog kan yang ikut party, dia, vlog dia sial, party. Sial. Dia sial. Makanya gua nabrak bambu. Nabrak bambu. Berarti lu kalau enggak setia kawan juga ternyata bisa sial. Bajunya gitu. Udah mulai habis. Nozzle kena nih nozzle. Iya, itu mobil juga baru masuk tuh detail lagi kok. Oh iya, mobil masuk tuh detail ya. Nah itu baru masuk tuh tadi. Enggak tahu keburu gak nih kita ganti tail pep nih. Temenin dong. Ya udah boleh, ntar gua ambil dulu tail pep dia. Ya gampang nanti kok. Lu mau yang mana? Oi. Dep, ini nak. Ambil tape tuh ini. Nah, gile. Aluminium. Ini aluminium yang enggak ada birunya. Yang polos. Tapi enggak titanium juga itu. Yang tulisan MS doang. MS yang bukan titanium. Lucu ya, kucing ya. Kok mau belanja oli? Mau yang mana, kok? Oli ada apanya di sini? Oli. Oli ada PTT, terus okay. Ada Bardal. Banyak macam ya? Banyak. Ini terobsesi atau apa, bos? Ini bisa ego punya kerjaan ini, dia mau gedein tangan kiri doang. Oh, mau panco. Mau panco. Bukannya ini lu yang mau kayak begini? Ya enggak lah, masa sebelah doang, bos. Coba lihat tuh, gede tuh udah. Baju bagus, baju. Kamu kan juga ada.
Oh, aku gimana? Kapan tuning mobil aku kok? Ya, beliin dulu lah itulah. Oh, yang itunya. Oke, oke. Ya, yang penting kan kita persiapan T3 dulu dong. Berarti tetap after T3 lah. Enggak mungkin lah kita tuning-tuning dulu. Aman, yang penting sekarang kan looks dulu. Heeh. Yang penting udah berubah kan? Iya. Udah RGD kan? Udah RGD. Semua kan walau ada harus drama dikit ya kemarin ya. Iya. Ya wajar lah. Yang penting kan semuanya berjalan dengan baik. Oke. Okay. Plannya abis ini kita abis benerin stiker. Terus? Mau ganti tailpipe aja yang corong ke bawah. Oh iya. Emang yang sekarang? Ya ngebulnya kan ngegulung. Jadi belakangnya itu gampang kotor sekali. Berarti lu harus ngelas dong ujungnya? Iya. Wih coba lihat. Wih. Nih. Mantep gak nih? Waduh, gila. Ada dua, coba lihat beda. Oh, yang biru apa yang apa? Gak tahu. Gimana nih, mantep gak nih? Tergantung koko Billy yang mana. Jadi bante. Nih, yang ini nih. Oke. Yang ini soalnya mahal. Enggak, oh, yang ini dikasih biasa. Yang biasa aja. Yang itu, yang ini biasa itu nggak ada yang pakai. Ini ntar lagi ke atas. Gila, koko Billy. Bedanya apa sih? Beda ini nggak dibakar biru, cuma tetepin aja. Kita pasangnya begini dong. MS, bos. HKS-nya, kita ganti MS. Sama sama titanium dong belakangnya. Cuma berarti HKS-nya potong? Enggak, dikasih bikin pipa baru. Bikin aja, sayang lah. Widih, gila, koko Billy. Kita padahkan biru-birunya. Mantep, ku. Oh, ini gak kotor nih. PJ kan juga yang model begini ke bawah. Oke. Okay. Black Bear. Ya, lu kalau kasih, apa namanya, kalau yang di HKS baru bentar-bentar aja gitu. Apalagi kan masih lagi nih mobil. Lagi-lagi dikit. Ya, ngebul kok. Minta Albert. Oh iya, kok Albert udah semangat banget mau tuning, cuman emang guanya yang masih belum menurutin permintaannya. Oh, ada satu permintaan. Yang salah gua, yang salah gua, dia enggak salah. Yang salah gua. Emang gua belum memenuhi request-nya dia. Ber, ada satu permintaan yang harus dipenuhi, baru kulaksanakan. Pagi-pagi udah sibuk nelpon, sibuk ngurusin cuan. Ya begitu. Tuh kan? Thank you Koko Ganjubel. Nah, ini buat teman-teman yang mau cari aksesoris baik tailpipe macam-macam ya, pernak-pernik, radiator, kleman. Nah, itu bisa berburu di Ganjubel. Balik lagi bersama Koko Bocu. Halo. Kok backlight? Oh, backlight. Kok diusir dari rumah? Hah? Iya tuh, ketahuan tuh. Gila. Tuh, diusir dari rumah. Jangan sedih gitu dong. It's okay, it's okay. Gua ada kamar kok kosong. Gua bisa nebeng tinggal di rumah lu. Bisa. Listriknya cuma sumbang dikit, token. Dari mana kok? Iya dari ini makan tadi gua bentaran. Sedih dong gua. Kenapa? Nggak ada mobil. Mobilnya sih lagi udah-udahan. Cuman katanya mau di engine detailing. Oh. Jadi kalau misalnya bolak-balik juga capek kan? Ya udahlah sekalian aja. Soalnya mungkin besok ada OZ mau masuk. Katanya ada beberapa teman-teman. Mobilnya juga masuk ke duty details. Ya. Udah semakin dekat kan hari. Hari Jumat ya. Ya, malam sore mau temenin gue last tailpipe. Di mana? Nggak tahu, sekitaran sini aja coba kita cari. Ya boleh. Ya abis tugas negara kelar dulu. Ya nanti gue berusaha untuk balik lagi. Apa lo mau ikut gue? Ya boleh. Temenin gue lah. Iya. Ntar gue kesini balik lagi naik Grab. Gue yang bayar kok. Nah. Aman aja kok. Iya. Panas soalnya nih. Jadi belum balik ke rumah? Belum. Udah seminggu ini masih belum balik. Iya. Masih belum baikan.
Belum. Ya ampun, kenapa sih? Biasalah. Ya kalau hamilin anak orang ya inilah. Enggak lah, enggak. Udah, hamilin. Papa mama udah tahu. Udah tahu. Nanti tinggal timingnya aja lah. Tinggal pih. Cowok ternyata, cowok. Ya namanya juga kilaf ya, sulit sih. Gejolak. Gejolak kaula muda. Kalau kita ngomong ngasih wejangan nggak bisa. Yeah. Kalau hawa nafsu kebinatangan udah bekerja, kesulit itu. Ya akal sehat nggak main lagi. Gak ada hati nurani lagi, nggak ada akal sehat, semua itu buang aja. Kalau udah kelar baru, oh kenapa gue kayak gitu? Kenapa gue lakuin? Nah, why gitu? Padahal kenikmatannya mungkin cuma 8 detik lah. Ya enggak lah, kok. Kan klimaksnya 8 detik. Enggak lah. Oh setiap, oh prosesi gitu pun juga klimaks terus loh. Iya harus. Gila. Kalah ini kocu kayak begini mah, sama bocu. Aman aja. Oke. Ya udah lu temenin gue hari ini berarti. Iya. Gak ada teman soalnya. Kemana sih? Pada kemana emang? Ya tugas negara ya, ojek ya nggak tahu lah kan aku bilang kalau jarang muncul di vlog pasti. Iya, kalau ojek kan iya yang lain gitu. Pada kemana? Billy lagi nemenin Koko Andi, kayaknya mau spuring atau apa? Oh iya. Mungkin dia juga agak-agak depresi. Soalnya mobilnya juga apa satu nozzle-nya kencing katanya. Oh. Jadi kita tetap campur biosolar atau gimana? Iya terserah sih gua mah. Gua sih tetap biosolar, cuman tetap gua rutin ganti filter solar setiap goceng. Setiap goceng bahkan biar kadang-kadang 4.000, 3.000 udah gua ganti. Dan gua pakai ya kayak apa namanya? Obatnya itu loh. Oh, diesel conditioner. Iya, diesel conditioner. Lu udah lihat mobil gua? Belum kan gue baru nyampe. Udah ganti pelek. Oh, dia by foto doang sih kalau lihat langsung belum. Cungkuren. Cungkuren ya. Gak level main sama wajit kalau ya, wajit bilang ya. Ya kalau dia gak mau berteman sama kita. Ya gue beli mobil ini murah loh, 175. Serius? Iya. Baru ngangkat? Iya, 175. Oh, bos baru ngangkat. 180 deh gue kok. Gak rugi dong gua abis beres-beres ini gua beli 175. Nope, gimana nope? Modalnya masih lebih, Win. Oh, oke. Beneran nih? Iya, 175. Beneran beli? Beli. Buat main aja kita beli. Gila. Bikin lah kok 1KD. Nyeh. Ayo bikin lah. Nantilah di 2KD dulu kita. Mau diturunin sentul terus yang ini. Ini sih mau coba turun sentul kayaknya, makanya lagi gua bikin. Oke. Okay. Mau gua rapi-rapiin dulu. Nah, itu kondisinya enggak kerawat sama pemilik sebelumnya. Iya sih. Ya kan? Ya mendingan lu rapiin, lu bayarin daripada mobil enggak keurus kayak begitu. Iya, benar. Gua bayarin aja murah lagi. Orangnya lagi ini, apa enggak butuh duit atau gimana orang? Enggak, orangnya udah main ribon. Bosen. Iya yang ini. Jadi KD-nya enggak keurus. Enggak keurus KD-nya. Padahal banyak orang-orang ngincer KD lo kok. Enggak tahu dia lagi happy sama ribonnya. Oh iya. Ya lebih nyaman buat daily sih ya, kalau KD. Cuman ini kalah plat seberang aja. Harus tarik berkas kan gitu. Bukannya lagi ada pemutihan ya, sampai bisa, Desember. Kan BM, tarik berkas kan enggak ada pemutihan. Oke. Kok Bul udah ada file ya yang baru? Bikin file bentar lah buat Bul. Yang penting ada yang gue minta dulu lah. Tanpa itu nggak bisa? Nggak bisa. Kekeh tetap? Kekeh tetap. Kuat nih kali ini? Kuat dong. Oh, nahan, tetap tahan tangan kuat-kuatan. Strong. Berarti kalau gue cuek, lu juga cuek? Cuek ya, lah. Sama-sama cuek. Ya kan udah. Sampai siapa? Kemarin minta naik turbo. Udah gue kasih yang naik. Iya. Yeah. Yeah, thank you turbonya kok saya lagi. Terus sekarang, masa gue minta barang itu lo kagak kasih? Cengli dong. Ini gak bisa ngomong lagi gue. Gak bisa kan. Udah kalah set udah. Kalah set, gue duluan dong, set. Udah gak bisa membantah lagi deh. Oke. Ya udah nanti, mungkin habis T3. Ya kan ini banyak pengeluaran juga kemarin. Koko Tironnya belum gue transfer. Oh gitu? Belum.
Gue udah minta sebenarnya nomor rekeningnya, cuman nggak dikasih-kasih gimana? Gue udah minta 3 kali. Gue aja. Ya nggak tahu. Yang penting gue udah minta 3 kali, dia tetap cuek nggak balas, ya udah. Ya mungkin dia mau ngasih gue, ya udah. Mungkin. Mungkin. Atau dia lagi asik-asik dia. Ya, dia lupa kan. Kayak Koko ya. Bocu. Dia lagi asik-asik suka lupa. Ya, seumuran dia kan lagi asik-asiknya. Dimana kenapsuan itu ya di atas segalanya lah. Ah iya. Prioritas. Ya udah. Eh hari ini kita ST Tawar by Bocu ya. Boleh. Iya kan? ST Tawar. ST Tawarnya itu loh yang doang. Yang berbusa. ST Tawarnya yang berbusa. Diselin by. Diselin by. Enggak ada kocak. Bir lah. Panas-panas gini sebenarnya bir enak ya. Ya, siang-siang enak, iya cuman kalorinya bos ya nggak apa-apa lah kan masih siang daripada malam bos malam aja hantem ya malam hantem tetep kan gua olahraga sampai pagi ya ini hantem dulu siang abis itu lu muter-muter bos. Nah itu Koko Denny udah pulang. Oke Bull lagi mau di engine detailing sembari nunggu ya mungkin siang yang terik ini kita cus dulu baru nanti kita sore balik lagi. Ya. Oke? Okay? Enak nih. Makan Koko. Makan apa tuh? Nasi kulit. Nasi kulit. Manyus. Nasi kulit buat kamu. Instagramnya. Wih, gila. Instagramnya @nasikulitmakjudes. Ini apa ya? Endorse? Endorse atau apa? Yang enggak. Hah? Endorse, siapa tahu. Udah ada yang endorse? Mantep Koko, thank you yang udah sawerianya. Siap. Kenyang jadinya, perut enak. Enak. Anak-anak tapi, udah dapat semua. Udah. Ini. Itu depan. Es buah mau nanti. Es apa es teh? Es teh manis. Apa es teh manis? So, es teh susu apa? Iya, boleh. Oke. Es teh kopi. Siap, siap. Top nih. Top. Ko. Ambil Oi. Hadiahnya, Ko. Yang mana sih? Ini nih. Nah, ini nih. Ayo buka kok. Ini nih. Ini. Kinclong enggak? Kinclong nih. Iyalah, iyalah. Yuk masukin. Klemannya juga 2. Oke. Okay. Flex bukan? Flex. Iya, ambil. Itu. Sama ini. Harusnya itu. Itu juga kok, mau kok? Itu juga mau tuh. Enggak. Belum lah. Oke, oke. Nanti kalau butuh. Oke, oke, oke. Semoga bisa improve. Wush. Lumayan. Improve. Tadi mau jual, ya nggak usah lah kalau gitu, kasih aja. Semoga semoga cocok, ya. Abis jalan-jalan dari Mall Kelapa Gading. Tadi jalan-jalan, makan, terus melakukan tugas negara. Oke. Okay. Sekarang kita di sini. Kita lagi nungguin Grab. Iya, lagi nunggu Grab. Oke. Okay. Berarti ini sesi sore kita balik lagi ke Alekon ya? Alekon buat ngambil bulu. Ini cuaca bagus, nggak terlalu terik hari gak ini. Nggak terlalu terik, nggak terlalu, ya enak lah, adem kok. Okay. Ya, siang tadi sih udah lumayan sebenarnya. Oke, dikit lagi udah mau nyampe Grab-nya. Oh, berisik juga ya. Ini bagus kok mobilnya kok. Keren sebaru ya? Kita udah nyampe di bengkel. Apa nih, Lus? Cuh, apa itu?
velg, velg. Gila. Ori Japan ya. Iya, pasti lebih murah. Kok apa nih, kok? Hah? Apa nih? Dagangan. Enggak, dagangan ganjubel. Iya. Gila, kok jadi promosi terus nih. IG-nya lagi di mana, kok IG-nya? Ganjubel. Gimana? Tangannya, tangannya IG-nya. Ya, tunjuk-tunjuk sebelah ini. Kiri, tunjuk-tunjuk depan. Oh gitu. Apa nih kok? CE28. Mumpung baru nyampe iklan gratis nih. CE28 Club Racer. Mana tuh? Oke. Okay. Mana ya? Oke, okay, oke. Okay. Ayo, lihat dong. CE28 Club Racer 2 Black Edition. Ini buat apa? Ini spek Innova Reborn sama Zenik. Buka dong, buka dong. Fresh from the oven nih. Fresh. Baru mendarat dari Jepang. Dari negeri Kimochi. Yoi. Warna apa nih? Gunmetal. Kalau kita ngomong gampangnya gunmetal. Oke. Okay. Kalau ini namanya Diamond Duck. Apa? Diamond Duck Gunmetal. Oke. Okay. Ini ada berapa barang? Banyak. Ada 2 set. Ini T37. Oke. Okay. Warna apa nih? Ini sama. Fresh buat Rapid Gunmetal. Buat apa? Spek sama Reborn sama Zenik juga. Oke, oke. 9,5 ET22. Kayak ada di IG lu ya? Gua lihat dia ada. Oke. Okay. Kemarin kan baru post gambar doang. Hmm. Nah, ini realnya nih. Oh, ini yang katanya kemarin diskon itu tuh ini termasuk. Iya, ini boleh dicek lah. Ya kepoin harga. Dong, kepoin. Yang TE-nya itu 5 kepala 5. Ini juga kepala 5 tapi mesti nego. 5-nya 5 kecil. Oh, jadi kalau ada teman-teman yang mau nanya boleh. Boleh DM aja langsung di IG. Enggak apa-apa ya. Aman. Oke, okay, siap-siap. Serbu, serbu. Tak olinya. Mantep kok. Oh, udah lihat bul belum? Belum tuh, bul masih sono. Ayo kita lihat dong. Nih, kita taruh dulu dong barang kita. Oke. Okay. Taruh dulu. Dong. Taruh dulu nih berarti. Cocok gak? Ganteng loh. Serius? Iya. Gak gimmick? Gak gimmick. Lebih ganteng daripada pakai Lenso? Ya mungkin Lenso lu udah lama jadi ya, bosen ya. Ya kan tampilannya dicari tampilan baru. Tapi kalau tampilan baru pun kalau gak cocok, gak cocok. Tapi ini cocok. Nah ini mobil abis di engine detailing. Sama abis benerin stikernya yang kemarin nabrak pohon tepatnya. Nah ini abis dicuci. Wih, kinclong lagi kok. Oke nih. Penampilan baru oke. Okay. Masih suka. Tuh velgnya kandung. Nah, jadi kemarin yang kena tubruk itu yang belakang. Iya. Nah, stikernya udah diganti sih. Gimana? Oke okay, lah. Oke. Emang kalau lagi kinclong-kinclongnya kadang suai itu bisa kejadian. Ya semoga nggak kejadian lagi kok. Iyalah, ini udah mau menjelang T3 soalnya. Nanti lu datang? Datang gua hari. Shoot gua atau gua yang shoot lu? Ya, mobil gua aja bahkan nggak masuk. Enggak, lu shoot gua di sana. Gua mau keliling, mau lihat-lihat mobilnya semua, pengen gua shoot. Ya gua tapi nggak tahu ya datangnya kapan ya. Iya datang dong. Gue kayaknya mungkin datangnya Sabtunya. Enggak, ada fans lu mau datang. Dia dijanjian ada japri gua. Oh. Kok ikut T3 gak? Ikut. Ya cuman ada Kobo juga. Mau ketemuan sama lu. Ya. Iya, serius. Oke, ya udah. Tapi gua datangnya Sabtu sih kemungkinan. Ya, kan emang Sabtu. Kan Jumat kan cuma loading. Oh, ya udah, Sabtu lah datang gua. Heeh. Wow. Oke, okay, hari ini udah sore dan ternyata juga mobilnya juga udah di kelarin, udah di finishing semuanya kok. Iya. Tinggal nanti tanya Koko Brian lagi. Iya. Cuman so far udah. Jadi ya tinggal dibawa pulang aja.
bawa pulang deh. Ya tinggal telpep aja kok. Lu mau lihat telpepnya enggak? Ini telpepnya nih. Coba buka di pintu tengah. Nah, tuh kok. Ambil kok. Oke. Gimana? Elit. Selalu improve. The elite one. Ini. Hah? Barang bagus. MS performance. Ya oke okay lah. Nih. Jadi banyak perubahan nih, lumayan ya. Iya. Banyak perubahan. Nggak boleh kalau pakai custom kata Koko Billy ya gimana? Ini ya kalau beli yang murah bisa dapet 4 biji sekarang satu ini. Serius? Iya. Ya 3 lah ngomong lah. Asik. Jadi asapnya juga nggak naik ke atas. Iya, karena ini ke bawah. Soalnya kalau nggak kan sayang, udah kinclong. Yeah. Mobilnya udah kinclong, udah bagus. Kalau misalnya gue pakai knalpot yang sekarang, itu suka ini kok. Naik ke atas. Jadi kadang ya 3-4 kali ngeran, kita jalan biasa, pulang-pulang udah butek gitu. Sayang aja. Ya mungkin ada yang mau bayarin HKS-nya kok. HKS dual tip. Yang ini ya, dual tip titanium ya? Nah ini yeah. Muffler sama tailpipe lu kan ya? Iya, ada lengkap. Sama ya. Lensonya juga boleh kalau ada yang mau bayarin. Iya, lensonya original ya guys. Iya. Bukan lenso-lensoan. Tinggal gua cuci. Dove-nya juga masih ada, belum pernah dipake ya. Lengkap, nggak ada baret. Ya 90% lah, oke okay. Ya udah, habis ini mau kemana lagi? Ya belum tahu, kita lihat dulu aja. Yuk kita jalan-jalan lagi, kita ngobrol lagi. Itu lagi pada seru sendiri. Takut kebawa pulang loh. Bener. Bahaya. Bahaya. Tadi masnya mau di shoot, cuman demam kamera gimana? Mau shoot aja masnya nih. Mas udah beres mas. Nggak boleh mendekat nih. Nggak boleh. Oh. Oke. Thank you ya mas. Udah ngerepotin lagi. Semoga bisa mewakilkan to details nanti ya. Oke. Wih, ini mobil kayaknya nggak asing nih. Wih om, dengan om siapa nih? Aku om Gali, om Simply. Wah ini yang nggak pernah putus nih kalau turun Sentul kayaknya. Nggak, itu hoki doang. Terakhir ketemu ya om ya? Yoi. Tapi tahun lalu. Nah, habis itu gue kayak pensiun lama. Bener, lu lama banget nggak kelihatan loh. Ya gue sini aja tukang shoot sekarang. Tim media kita sebelahan loh waktu itu. Ya tapi kalau sekarang gue udah gak berani lagi. Aduh, gak sama aja masih sama. Enggak, dulu aja gue udah cuma beda 1 detik dulu. Itu dulu. Dan gue tahu dulu itu lu cuma remap doang. Remap only. Nah ini diapain lagi? Ini lagi bersih-bersih aja. Mesinnya dibersih-bersih. Oh, bersih-bersih begini? Iya. Oh, iya. Kan ini ya, kita suka kebersihan ya. Biar rapi. Sampai itu. Total begini ya, kalau bersih-bersih ya. Tuh. Kemarin turun ini, eh? Kemarin turun nggak? Kemarin turun. Kemarin nggak dong, seri 5 nggak? Yang terakhir? Yang 4? Yang seri 4 turun. Oke, main di bracket? Nggak bracket, kita mainnya street diesel. Oke, dapat berapa base time-nya? Base time-nya 15. Oh, oke. Itu udah ganti turbo? Belum. Oh, berarti yang terakhir 16, ini turun 15? 15, kemarin juga belum ganti turbo, cuma ganti tuningan aja, jadi 15. Oh, berarti sekarang bisa 13. Ah, nggak tahu nih. Kita bisa. Mudah-mudahan tadi ya. Tadi dibocorin soalnya. Oh, dibocorin ya? Makanya gue udah nggak mau turun lagi deh. Janganlah, ayolah, nanti Desember. Nggak mau sebelahan, nggak berani. Kita rame Desember nanti rame. Oh, terakhir penutup? Penutup. Tanggal berapa, Om? Tanggal 9-10 ya, kalau nggak salah. 9-10. Ya. Mudah-mudahan udah beres sih. Ini kan masih Ryan dulu. Oke. Nggak boleh di-spill, jadi harus diapain nih? Turbo udah otomatis dong ganti? Otomatis naik. Karena kemarin okay. Emang agak low performance ya dari turbonya, mungkin udah capek. Jadi
Kayaknya harus. Ke berapa mili nih? Ini pakai 44. Oke, 44. Iya. Terus 44 turbonya. Internal angkat. Gimana internal? Internal ya gitu-gitu aja. Oke. Gak enak gitu. Enggak boleh, enggak boleh. Cam. Kayak yang gitu-gitu aja. Oke. Okay. Nozzle. Nozzle udah dong. Stroker? Udah. Oh. Itu kan dari seri yang kita 15 udah naik nozzle sama stroker. Tiga rotor? Tiga rotor enggak. Oh, belum enggak. Belum nyampe ke situ. Belum disuruh kokober. Belum, katanya enggak usah, standar aja. Oh, gitu. Oke. Okay. Udah gitu aja. Iya, udah gitu aja. Nanti lihat aja timenya lah. Oke, okay, berarti terakhir 15, berarti incar 13. Semoga ya. Ya biar yang pusingnya dia aja. Emang bapak pusing? Ya enggak dong, kan pusing. Itu namanya happy problem. Ya dong. Sebenarnya sih enggak happy problem sih. Kenapa? Kenapa? Ya happy ya, problem pusing. Dong. Itu tantangan bos. Iya, ya tapi kan happy problem. Iya sih. Ya dong. Enggak ya. Ini refreshment doang, bersih. Udah tutup. Oh gitu ya. Cuman kan ganti turbo, turbonya ganti. Oke. Turbo ganti. Udah piggyback atau apa? Piggy udah pakai prospeednya. Prospeed yang mana? Black. Power yang black. Yang black. Oke. Okay. Ya masih setelan inilah touring lah. Ya, ya kayak spek touring. Spek touring lah. Nah, ini Om Gali dari Dep ya, Dep Bogor. Ya, Dep Bogor. Oke, okay. Kemarin teman-temannya banyak loh siap turun ya. Banyak, setiap turun kita hampir enggak kurang dari 5 mobil. Titan juga ya? Titan gantung setir. Gitu. Gak tau kemana dia. Artis TikTok loh itu. Iya parah, makanya ngilang. Tapi, kemarin happy banget. Tapi dia happy. Komen dibalas happy banget sama Om Titan. Oh gitu ya? Artis dia. Endorse sana sini. Aduh, tapi kemarin dia turun pakai mobilnya Bocah Minang. Dan okay. Dia P5. Oke lah. Oke okay dong. Dia semangat lagi. Oke, okay, berarti ini gua tunggu di sesi kelima ya. 6 penutup ya. Oke. Okay. Lihat sukses terus ya. Semoga bagus. Sip. Amin. Thank you Om Gali. Thank you. Halo, oi. Gimana? Tadi udah lihat mobilnya? Waduh, kinclong. Ya. Lihat deh. Udah kita shoot, udah kita puter-puter. Mesin udah lihat belum? Belum. Ya. Sini udah dibersihin. Saking kinclongnya takut buka ada bercak tangan lagi. Oh. Tapi gimana? Tuh, waduh. Pengen ngeluh cuman udah kangen hujan juga. Iya, benar. Serba salah. Ya udah, enggak apa-apa. Kalau emang Tuhan mengizinkan ya udah. Terjadilah. Udah kinclong, udah tinggal siap. Ya mungkin besok gua harus Uber Telpep berarti terakhir. Telpep pasan di mana kok? Udah. Masih belum tahu. Telpepnya udah ada MS, ya kan? Tapi nggak tahu pasan di mana. Ya lihat besok sama mau bikin mungkin open pipa apa? Open filternya pipanya. Sebelumnya masih ngadepnya agak ke belakang. Kalau mau bikin. Pasang lampu. Oh iya. Siap. Ya mungkin kok Bocu mau temenin gue besok. Oh. Apaan tuh? Air. Enggak tahu itu tas gua tiba-tiba kagak berat. Tuh, dia masuk air. Oh. Hai. Kabur Roset. Iya lagi. Apa gara-gara gua masang velg Cina ini enggak mau temenan lagi? Enggak mau gaul sama lu, Bro. Tadi udah gua bantu shoot biar laku. Mana coba? Padahal gua mau jalan doang loh. Besok kangen sama dia udah lama enggak ketemu. Gimana sih nih yang kompetisi itu? Hah? Dengan berapa kilo? 3. Gua naik 1. Tetap jalan. Ya percuma kalau enggak nyampe 7 gua udah kagak menang. Gimana? Ya, yang menang. Gua tulis pokoknya sampai akhir tahun kalau enggak menang duo ampas foto. Oh, besok pagi ya? Iya. Nah, pokoknya pembanding. Oke. Okay. Gimana? Yang punya Andi kayak gini, strip. Oke. Okay. Ini gini. Ya kan, kalau yang punya Audit beda. Oke. Okay. Nah, yang Audit Kok, buka. Ya udah lihat dong. Ya udah ayo. Iya ya. Baru kepikiran ya. Bedanya apa, kok? Nih, kayak gini. Ah, tuh. Beda bentuknya. Oh. Gini. Itu bedanya. Ya karena lu juga warna putih.
itu kan biru. Ya sebenarnya sih balik selengkang. Dan okay. Lu di sini ada 5 titik. Nih kan 5 titik ini. Terang loh. Sebenarnya itu pasang sini. Di tempat yang besok kurang lebih ada yang kayak gini gak? Atau panjang semua? Kalau yang di tempat besok? Kayak kalau besok kayaknya panjang semua. Cuman, oh gitu. cuman warna yang putih ini ada dong? Ada. Oke. Okay. Cuma tergantung, pokoknya tergantung ya. Lu maunya kayak begini atau yang kayak tadi? Kayak tadi. Kalau lu mau yang kayak begini tempatnya beda. Oke. Okay. Ya sebenarnya sama aja. Kalau mau yang panjang juga nggak ada masalah. Kalau gue, bagi gue lebih baik yang panjang gitu. Iya, ya udah yang panjang boleh. Ya paling besok pagi gue usahain habis tugas negara lagi temenin gue kok. Sembari lu pasang open pipa filter yang tadi kan? Iya. Ya udah. Ya udah paling besok gitu deh. Jadi ini kita mau ngapain ku? Ini lagi apa? Lagi dibenerin dulu dari piggybacknya. Mau dibenerin mesh. Air pressure ya? Iya, MAP. MAP-nya mau dibenerin dulu karena masih agak leggy. Sama emang belum naik common rail kan. Jadi mau dibenerin dulu, semoga nggak terlalu leggy dulu biar enak dulu lah. Karena kan percuma kita lagi mau turun T3. Nggak mungkin dibongkar-bongkar lagi mesinnya sekarang ya kan. Takutnya nanti nggak bisa jalan kok. Nah ini okay. coba dengan koi gua. Jalan nih? Jalan coba. Oke, siap. Kok gue di tengah kok? Trik bawahnya aja. Terus bawah mirror nih. Panah gitu. Kan bisa. Boleh. Kok sempit kok? Bisa lah. Aduh. Bisa lah. Kita butuh lampu di belakang. Aduh. Harus di gua gas atau apa? Ya yang lu berasa berat itu di mana? Di titik 20-40 itu. Mana 20-40. Udah yang lu rubah? Udah. Lebih enak apa lebih enggak? Lebih lumayan. Nah, lumayan. Gua kira mau coba di luar. Ternyata di sini. Ini atasnya ya ini lumayan. Brutal sih. Ini. Kecewa. Santai aja kok. Kurang ya? Ya kan nggak digas full, emang nggak digas juga, maksudnya ngalir-ngalir aja, muter aja depan. Terakhir-akhir gue merasa tuh ngebulnya ekstrim banget. Ngaruh nggak dari tekanan itu? Tidak. Lu kasih tau gue lebih enak kalau lebih enggak. Lumayan jauh gak tadi? Gak terlalu sih. Nah ini lumayan nih. Mama. Oke lah. Cuk. Ya oke lah, sebelumnya waduh. Sebelumnya kenapa kok? Mau 40, 60 itu kadang-kadang 60 mau ke dalam ada gitu. Ini oke lah. Lumayan. Jangan lumayan-lumayan doang. Lumayan gak ada kelarnya, Pak. Ya lumayan, maksudnya mau gimana? Dibanding sama 44 kemarin. Ya, kan emang belum maksimal. Gitu. Ya tapi udah banyak dirubah sih, udah berasa. Ya nanti kan emang after T3 aja.
gak bener kok. Ini gak sih gampang rembes ya? Bik ke atas masih buka woy. Bik cong Montreal kok. Oh, berarti dicek itunya ya tadi ya, satu regulator. Satu regulatornya. Oh, pulang kok. Dadah. Bye bye. Lanjut besok. Oke. Okay, kita udah. Kita balik pulang. Langsung. Balik ya. Siap. Siap. Bye kok. Bye kok. Bye. Bye bye bye. Oh.